Yang perlu diwaspadai adalah yang berwarna merah, yaitu potensi hujan dengan intensitas lebat melampaui 50 mm hingga 100 mm, terutama untuk wilayah di Aceh, kemudian di situ Palembang, kemudian juga di Jawa Barat, serta di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, dan juga di Papua. Yaitu di beberapa wilayah yang berwarna kuning, di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi saya mendengarkan paparan Bapak Menteri Perhubungan, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Pansela, itu juga berpotensi. Kemudian juga di beberapa provinsi di Sulawesi, di seluruh provinsi, ya hampir seluruh provinsi, kemudian di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, ya, juga di Ambon dan Papua Barat.